Dalam rangka mengembalikan kejayaan Kopi Mandailing, Bupati Mandailing Natal Dahlan Hasan Nasution, bersama pengusaha nasional Haji Abdul Satar, bersama PT KRI Ulu Pungkut, melaksanakan tanam perdana kopi jenis Arabica di Desa Huta Padang. Dengan lahan perkebunan seluas 14 hektar, dan akan dijadikan sebagai kebun percontohan secara agroforestry, dengan tetap menjaga kelestarian hutan. Bupati Mandailing Natal sangat mendukung dan menyambut baik program dari PT KRI ini, dan berharap perkebunan ini dapat menjadi contoh bahwa berkebun itu tidak harus merusak hutan, tetapi tetap menjaga dan melestarikannya. Dan merasa hebat terhadap alam ini, lebih hebat alam ini daripada kita.